Kepedulian sosial masyarakat Jember di tengah pandemi COVID-19 terus dilakukan. Di Kencong, komunitas KKT melakukan edukasi. Salah satu komunitas di Kabupaten Jember turun ke jalan raya untuk membagikan nasi bungkus kepada para pengendara di ruas jalan Jember Lumajang, tepatnya di jalan raya Kecamatan Kencong Jember. Kegiatan yang sudah lama berjalan setiap Jumat Manis tersebut diinisiasi oleh komunitas bernama Kencong Kota Tua atau KKT. Selain membagikan nasi bungkus, mereka juga membagikan masker dan memberikan edukasi singkat agar kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan juga semakin meningkat. Menurut Bendahara Komunitas Imam Syafi'i, sumber bantuan ini diperoleh dari iuran anggota dan juga para donatur. Pada Jumat ini bertujuan mengedukasi warga masyarakat, terutama pengguna jalan di wilayah Kecamatan Kencong yang notabene sangat tidak patuh terhadap himbauan pemerintah, terutama pemakaian masker. Dari Jember, tim liputan Jember 1 TV melaporkan.